misalnya 2 tahun kemudian adalah SIM ayat 2 ini. Di SIM ayat 2, Alfie lebih emosional lagi, temperamental, banyak banget gangguan-gangguan di hidupnya, gak pernah tenang hidupnya, masih keras kepala kayak di SIM 1. Tapi di SIM 2 ini akhirnya Alfie bertemu dengan sekelompok anak muda. Ada Marta, ada Gadis, ada Kristi, dan ada Leo juga. Walaupun banyak, semua karakter tuh punya background story masing-masing. Jadi kayak berlayer. Kalau dari aku pribadi sama juga seperti yang lain, mungkin yang spesifik dari aku, yang aku sangat kagumi juga dari Timo, mungkin sutradara bagus pasti akan selalu banyak. Tapi Timo tuh punya taste yang sangat spesifik menurut aku, taste yang bagus banget, Hollywood taste lah. Sebenarnya sih masih gak bisa ceritain soal tangan iblis. Yang pasti upgrade karakter udah pasti sih. Soalnya kalau yang di pertama itu kalau misalnya kalau udah nonton ya, yang pertama dia kan sebenarnya masih struggling banget. Dia dari nol banget, dia gak tahu dia tuh lagi ngadepin apa gitu, apa yang sedang terjadi dia tuh masih gak tahu. Terus dia juga mencari tahu tentang ayahnya yang tiba-tiba menjual jiwa ibunya gitu. Dia juga baru tahu pas semua udah terjadi, pas semua udah tinggal, pas semua udah kacau lah di situ. Ya mah. Ini sih sebenarnya aku baru main film horror cuma untuk sedikit aja sih, dan ternyata ada sequelnya. Jadi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.